Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-temanku yang ada di luar sana, yang setia menemani saya, yang setia menonton video saya. Masih lemes-lemes, baru bangun. Ya Allah, tembem-tembem no. Lembur terus mengejar dolar. Awali pagi hari ini biasa. Roro akan bikin kopi dulu. Kita ngopi dulu biar semangat, biar tambah strong, biar tambah melek. Biar tambah melek ya. Kopi saya sudah enggak asing lagi. Semenjak saya kenal dengan kopi ini, saya selalu minum kopi ini. Kopi ini manfaatnya luar biasa. Kopi herbal yang luar biasa, dia imut kemasannya, tapi manfaatnya banyak sekali. Ini dia kopi yang saya minum setiap hari. 7 elemen. Ada 7 kandungan di dalam kopi satu bungkusnya. Ada 7 kandungan, yaitu 1 biji, akar, batang, kulit, daun, buah, bunga dan buah. Kopi ini bisa menyembuhkan. Pokoknya yang punya mah jangan takut. Yang beraktivitasnya super sibuk kan biasanya sering tuh orang Indonesia kalau nggak ngopi kan kurang lah, kalau pagi itu mesti kopi. Tapi kalau punya sakit mah biasanya saya takut nggak ngopi, kembung atau mahnya kambuh. Insya Allah kopi ini tidak menyebabkan kembung, dia aman. Saya sudah buktikan sendiri manfaatnya luar biasa untuk mengurangi kayak gejala kolesterol, darah tinggi, emah, diabetes, asam urat, dan lain-lain. Pokoknya manfaatnya banyak sekali. Karena saya pernah mengalami yang namanya sakit ini di pergelangan tangan, terus di sini-sini, di lutut. Itu kalau bangun tidur dan kalau mau tidur, pokoknya habis aktivitas lah, kayak mau rehat kayak gitu, mau tidur mesti sakit. Pagi tuh bangun tidur ini sakit semua. Buat gini rasanya luar biasa. Tapi semenjak saya minum ini, alhamdulillah, saya gak merasakan itu. Saya gak merasakan. Bangun pun ya seger. Tapi kadang saya malas karena kadang saya tidurnya kan malam. Semenjak pokoknya saya tuh gak bisa tidur di bawah jam 12, mesti di atasnya gitu. Di atas jam 12 saya baru tidur. Dan konsumsi kopi ini walaupun banyak, dia tidak menyebabkan sakit perut, kembung atau gimana-gimana enggak. Kopinya itu enggak ada ampasnya sama sekali. Kopinya itu sama seperti kopi-kopi biasa itu. Tapi dia agak ada kayak herbalnya gitu, ada rasa-rasa kayak herbal gitu. Terus kopi ini juga bisa menurunkan berat badan sebenarnya. Maksudnya badan kita itu merasa ringan gitu. Enggak tahu, semenjak saya konsumsi ini,
berat badan saya itu naik tapi nggak naik-naik amat nih. Kemarin saya coba nggak minum lah, udah ada 1 minggu saya coba. Ah oh, udahlah nggak minum, saya nggak minum kopi yang lain, nggak minum kopi ini, pokoknya intinya saya mau berhenti. Nggak taunya berat badan saya naik tau. Nggak ada 1 bulan naik 4 kilo. Padahal kemarin 55, sekarang 59. Terus akhirnya aku minum lagi. Padahal saya jarang makan nasi. Saya makan nasi itu 1 hari 1 kali. Itu pun sedikit, nggak banyak. Saya itu nggak, pokoknya, tapi saya suka ngemil sih. Itu risikonya. Saya nggak begitu makan nasi, tapi saya ngemil. Tapi sebelum saya minum kopi ini, berat badan saya pernah 65. Tapi semenjak saya minum ini, alhamdulillah nggak pernah sampai 60. Ini saya mau minum terus biar turun lagi berat badan saya. Walaupun saya ngemil, saya nggak naik. Oke? Saya lanjutkan ngopi dulu, habis ngopi lanjut kerja. Kerja macam biasalah, karena saya di sini TKW, di sini babu, di sini ikut orang. Jadi kerjanya ya macam biasalah, ngosek WC, ngepel, lap-lap, cuci baju, gosok dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, dan mohon di subscribe yang belum subscribe, mampir ke channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah nonton video saya, setia dengan video-video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.